Gimana nih? Kira-kira kalau suruh membawakan sebuah lagu Ijab Kabul dengan versi kalian bisa nggak? Bisa. Prisma, siap? Maksudnya siap untuk menggoyang, membuat suasana bikin heboh. Yuk, Ijab Kabul. Kayaknya mulai gimana ini? Siap? Gimana Saki, siap gak nih? Ngomong-ngomong si Risma udah sekolah lagi sekarang ya? Itu kejar paket atau gimana Risma? Kejar paket. Kejar paket B. Kejar paket B. Berarti yang orang kemarin itu bilang bener ya? Oh, yang siapa? Pak siapa namanya? Pak HB. Pak HB. Oh bener itu udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah semoga sekolah lagi. Ini Risma kemarin ada yang nanya nih. Kalian pacaran udah berapa lama sih? Sama Syaki? Tanggal 11 ini 4 bulan. 11 ini 4 bulan. Nah, ini tanggal 9. Ini hari jadiannya hari apa ini? Ini biar ini kan kita video nih kan. Kita share ke YouTube biar supaya bisa buat kenang-kenangan. Ayo. 11.07.2019. Jam? Berapa sih? Kira-kira, ada. Malam ya? Malam. Malam ya? Itu di mana ya? 12-an. Di mana? Cara yang ngomong duluan itu Syaki atau Risma ini? Nembaknya mah lewat itu, lewat Facebook. Lewat Facebook? Gimana? Coba Syaki ngomong gimana? Enggak, pertamanya pas itu pas deket kan. Ceritanya aku marah sama dia, ditungguin
dia malah nonton Persija kan pulang malam tuh. Terus baru balas subuh sih ya kalau nggak salah nembak. Kata aku marah-marah di chat, ditungguin kagak dibalas-balas, di spam nggak dibalas-balas kata aku gitu. Kata aku itu apa namanya? Kataku kalau niatnya cuma mau ngebaperin doang mah nggak usah dateng dah kata aku gitu. Aku pergi ya kata aku gitu kalau nggak salah ya. Terus kata dia jangan pergi kata dia gitu. Kata dia sayang sama aku. Gitu. Hey, ngomongnya kayak gitu. Ini jadi sebelum itu udah ada rasa-rasa gitu enggak? Kita kan pertama kali bikin video di mana itu? Pertama kali bikin video sama dia di sekolah. Berarti semenjak bikin itu ya ada mulai rasa sedikit-sedikit gimana gitu ya? Juga sih. Kalau itu mah pas bikin video itu udah jadian ya? Udah jadian. Pertama kali ketemu dia ceritanya Cewden nggak tahu. Lihat dong begini, aku ngeliatin dong, tapi ya orang gak kenal gimana sih ya tiba-tiba jodoh. Ya gak jodoh juga, jadian berarti pacaran gitu ya. Gimana perasaan Saki? Siap untuk menjaga Risma? Siap. Wajib dong. Yang namanya cowok itu wajib punya tanggung jawab ya. Ini kan nih, ini kan netizen itu sering kepoin itu katanya baper itu kan pengen kayak Risma sama si Saki gitu kan kemana-mana mungkin bisa bareng terus ada sedikit mungkin gimana ya pokoknya bikin baper gitu. Ini termasuk pasangan yang romantis. Romantis. Iya yang kemarin nanya nih dari kapan gitu tadi udah dijawab. Nama panjangnya siapa Risma? Karisma Wahyu Hidayah. Karisma Wahyu Hidayah. Kalau Zaki? Fauzan Zaki Al-Farizi. Muhammad? Fauzan Zaki Al-Farizi. Oh ya. Kira-kira ini kan kalian pacaran ini. Kira-kira Risma kan sekolah. Kira-kira mengganggu enggak? Mengganggu pelajaran enggak? Enggak. Tapi tetap gimana? Sekolahnya berangkatnya Sabtu doang. Sabtu. Jadi banyak waktu buat belajar, banyak waktu juga buat main. Oke, semoga lo menjadi anak yang cerdas, pinter, dan kedepannya sukses selalu. Gitu. Jadi waktu bisa dibagi-bagi lah ya. Sesibuk apapun itu, waktu itu sebenarnya bisa kita atur ya. Iya benar. Asal kita bisa mengelola waktu, pasti bisa. Tapi pendidikan itu juga lebih penting. Penting. Gimana perasaan Saki? Atau perasaan yang nonton nih, gimana nih? Perasaan yang nonton ketika lagi ngeliat begini nih, cer tuh lirikannya. Wah, silakan komen di bawah video ini. Ya, buat teman-teman jangan lupa di-share videonya dan jangan lupa selalu support dengan kami yang selalu update tentang musisi-musisi jalanan. Tuh. Oke, terima kasih buat teman-teman jangan lupa ya di-share. Jatuh.